Audio Jungle. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan saya Haji Muhammad Arifuddin, guru SMP Negeri 2 Soe. Saya akan menyampaikan tentang aksi nyata yang berjudul Praktik dan Refleksi Soft Skill Semangat Guru 3. Ayo kita saksikan bersama. Nah, komunikasi dan efektif, empati, praktik belajar, mengembangkan kemampuan 4C dengan yang diperlukan pada abad 21. Ini memungkinkan bahwa karakter melalui upacara dan kegiatan kepramukaan. Dalam hal lain adalah saya melakukan citizenship dengan memperbanyak sumber belajar dari perpustakaan, internet, maupun segudang sumber yang sesuai. Selanjutnya adalah critical thinking. Kegiatan yang dilakukan adalah melatih logika berpikir peserta didik, menganalisa informasi, mengevaluasi, serta melatih mereka untuk mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya, creativity yang mendorong memfasilitasi peserta didik agar mereka menghasilkan karya-karya yang kreatif. Di lain pihak, saya juga menggunakan kolaborasi yang menumbuhkan sikap kerjasama untuk dapat meraih tujuan pembelajaran yang sama. Intinya adalah komunikasi yang menciptakan suasana pembelajaran efektif sehingga terjadi pertukaran informasi dua arah. Selanjutnya, hal yang dikembangkan adalah komunikasi efektif dengan murid, orang tua, dan sekolah. Pengembangannya, ya, saya melakukan praktek coaching dengan siswa maupun dengan orang tua. Selanjutnya, mengadakan pre-think kelas dan juga melalui rapat komite. Nah, ini bisa dilakukan dengan mengadakan rapat dinas dan briefing antara kepala sekolah dan seluruh komponen dewan guru yang ada. Selanjutnya adalah berempati dan menata ruang belajar. Ini penting karena siswa akan merasa lebih nyaman ketika belajar. Inilah tanggapan baik dari murid-murid saya, Samuel Tobe, dan ada dua guru saya, Ibu Selvi Koto dan Ibu Semiwati Klaumuti. Terima. Demikianlah aksi nyata yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Audio Jungle.